Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat semakan khat diwani. Okay, yang pertama diwani ni dia kena ikut garisan ni. Macam ni. Macam ni garisannya dah lari ke sini. Lepas tu dia naik ke sini. Lepas tu dia turun macam ni. Okay, jadi kita kena betulkan kedudukan ni supaya dia tidak ternaik-ternaik macam ni. Okay, katulah ini sebagai garisan. Yang ini kena tegak eh. Alif ni tegak. Okay, dia sentuh garisan macam tu. In kuntum sambungan ni, ini satu satu cara. Kuntum ataupun nak buat macam ni. Pun boleh juga. Ah, yang ni sama macam tadi. Jangan panjang sangat ya tu. Alif pada ya tu jangan panjang, panjang sangat, pendekkan saja macam tu. Iyahu. Tak bodoh ni salah sambungan ni. Okay, ni satu bentuk ataupun nak guna macam tu pun boleh. Okay, setakat itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.